Hai teman-teman, kembali lagi di acara kesayangan kita, Dolanan Nyambi Sinau. Nah, sore ini Keja mau mengajak kalian jalan-jalan kemana ya? Pastinya kalian penasaran bukan? Mendingan langsung aja yuk kita sapa Keja. Hai teman-teman Dolanan Nyambi Sinau, gimana nih kabarnya? Kalian baik-baik aja kan? Nah, kali ini Keja lagi ada di Kota Lama nih. Di Kota Lama ini banyak banget nih bangunan-bangunan bersejarah tinggalan Belanda. Di sini bangunan-bangunannya itu arsitekturnya bagus banget teman-teman, gak kalah sama di negaranya langsung. Nah teman-teman, kebetulan banget Keisha udah janjian nih sama Kak Dea. Gimana kalau kita langsung ketemuin Kak Dea? Oke, langsung aja yuk. Ternyata Keisha mau mengajak kalian berkeliling di Kota Lama atau yang juga dikenal dengan Little Netherlands. Nah teman-teman, Keisha udah ketemu nih sama Kak Dea sama Kak Johan. Nah Kak, Keisha tuh baru tahu loh kalau di Kota Lama ini ada pemandunya. Kak, kalau kita mau dipandu kayak misalnya mau tahu ini gedung apa, ini ada apa aja, itu pusatnya di mana sih Kak? Nah sekarang kita udah ada TIC atau Tourist Information Center. Itu ada di Rumah Popo, Jalan Beranjangan nomor 10. Nah nanti bisa langsung wisatawan yang mau keliling Kota Lama dan ikut paket-paket wisata kita bisa langsung menuju ke Rumah Popo. Wah gitu ya. Nah sekarang Keisha mau tanya-tanya nih, boleh kan? Oke, nah Kak, di Kota Lama ini ada apa aja sih Kak? Di Kota Lama ini ada 116 bangunan cagar budaya. Terus juga ada Vespa Tour, ada cycling tour. Jadi kita bisa keliling Kota Lama dengan Vespa ataupun dengan sepeda ontel. Oh gitu, berarti kita nggak jalan kaki atau naik mobil gitu ya Kak? Nggak, berarti lebih ke naik Vespa atau naik ontel ya Kak ya? Lebih seru ya Kak ya? Kita juga punya paket wisata yang walking tour, itu kita bisa jalan-jalan juga. Jadi bisa ada walking tour, cycling tour, Vespa tour. Oke, sekarang gantian kita tanya ke Kak Johan. Nah Kak, di sini kan banyak banget tuh bangunan-bangunannya. Nah kita tuh bisa masukin bangunan-bangunannya nggak sih Kak? Bisa, kita bisa masukin bangunan-bangunan di Kota Lama ini. Nah di dalam bangunan-bangunannya itu ada apa aja sih Kak? Kita bisa melihat bangunan arsitektur zaman Belanda dulu. Berarti kita bisa lihat nih arsitektur bangunan zaman Belanda dulu. Nah Kak, tujuan pertama kita kemana dulu nih Kak? Yang pertama kita akan menuju ke NHM. Yaitu di gedung ini kita sudah berada di NHM. NHM itu Netherlands Handels Maatschappij. Sekarang dipakai untuk Bank Mandiri. Oke, gimana kalau kita langsung ke situ? Oke, Keisha udah penasaran banget nih, yuk Kak. Yuk. Wah, ternyata untuk berwisata di kawasan Kota Lama ini juga tersedia pemandu wisatanya loh. Dan menariknya lagi, ada beberapa gedung yang bisa atau boleh kita masuki hingga ke dalam. Apalagi kalau menggunakan jasa pemandu wisata, dijamin deh bisa masuk kemana aja loh. Dan tarifnya pun murah dari harga Rp50.000 dan itu tergantung paket yang kalian pilih. Salah satunya adalah gedung yang sekarang dipergunakan sebagai perkantoran bank pemerintah. Keisha kenalin ini Pak Eko. Iya, Bapak. Keisha, selamat datang di gedung Heritage Bank Mandiri. Okay. Selamat datang Mbak Keisha beserta kru yang bertugas dari Cakra Semarang TV. Selamat sore. Terima kasih. Yeah. Nah, Pak, di sini kan Keisha lihat tuh kayak keren-keren gitu. Nah, yeah. Keisha kalau mau lihat lebih lanjut tuh boleh nggak sih? Boleh. Boleh. Gimana kalau kita langsung lihat? Baik, sekalian masuk ke ruang VIP. Kami perkenalkan dengan Bapak Menteri selaku Building Manager kami. Siap, siap, siap. Ya, silakan. Oke, Mbak Keisha, selamat datang di ruang VIP Mandiri. Saya perkenalkan dengan Bapak Menteri Sumantri. Selamat sore Adik. Building Manager-nya Mbak Keisha. Ya, di Bank Mandiri. Siap. Nah, Bapak Keisha boleh tanya-tanya nggak nih Pak? Iya, silakan. Boleh ya? Nah,
Kalau anak-anak datang ke sini itu bisa belajar apa aja nih Pak? Ada di sini banyak yang perlu bisa dipelajari. Belajar sejarah mengenai gedung tua. Juga ada bisa nabung. Ini kan juga untuk operasional perbankan untuk cabang Hutan Tular gitu. Ya, silakan aja. Berarti kita kalau datang ke sini bisa belajar menabung. Iya, ya? Bisa, silakan. Gitu ya. Nah, Pak Kesha sama Pak Eko mau lanjut keliling-keliling dulu. Iya, silakan. Okay. Nanti biar diantar. Siap. Silakan, apapun bisa ditanyakan dengan Pak Eko ya. Siap ya Pak Eko ya, kita langsung lanjut. Terima kasih Bapak. Ya teman-teman. Langsung aja yuk kita keliling di gedung yang sudah berusia lebih dari 100 tahun. Dan kondisinya masih terawat dan terjaga keaslian hingga kini loh. Wow, keren sekali. Oke, selamat datang di Heritage Gedung Bank Mandiri. Selamat datang Mbak Kaisa beserta tim serta dari Pemandu Kota Lama Semarang. Di sini, di Bank Mandiri ini adalah dulunya Gedung Netherlands Handel Maskapage. Ya, atau lebih dikenal sebagai Gedung NHM. Netherlands Handel Maskapage. Dan untuk gedung ini arsitekturnya itu dari Belanda. Mr. Jacob F. Krenkamer. Dulunya gedung ini dibangun pada tahun 1907. 1900. Dan operasional gedung ini mulai sejak tahun 2 Agustus 1908. Jadi beberapa kali sudah direvitalisasi sampai sekarang ini. Yang dulunya ada beberapa sejarah untuk gedung perniagaan yang ada di Bank Mandiri Kota Lama Semarang. Menurut Kesha nih, arsitekturnya bagus banget, keren banget. Dan masih berdiri kokoh walaupun udah beratus-ratus tahun. Keren banget. Nah, boleh? Gimana kalau kita langsung naik aja? Okay. Kesha udah penasaran banget nih. Langsung aja ya teman-teman, kita langsung naik. Dahulunya, gedung ini merupakan gedung perniagaan Belanda dan kalau kalian amati, mirip sekali dengan Lawang Sewu. Nah, Pak, di sini itu ada apa aja sih? Oke, kalau untuk di gedung Bank Mandiri Hutan Tular ini, selain ada kantor cabang yang ada di bawah, terus di hall lantai 2 ini biasa digunakan untuk beberapa kunjungan, terutama baik itu wisatawan dalam negeri ataupun luar negeri. Beberapa kali waktu yang sebelumnya itu dari kapal cruise yang biasanya mereka singgah untuk untuk mengeksplor bangunan yang bersejarah di Kota Lama ini, khususnya di Bank Mandiri. Karena di Bank Mandiri ini dulunya setelah tahun 1907 baru dimenasionalisasikan itu sejak mulai tahun 1960 dan 68 baru mulai direvitalisasi kembali dari mulai tahun 1998 yang sebelumnya oleh Bank Eksim, jadi dilebur menjadi Bank Mandiri. Biasanya gedung ini tuh digunain buat apa aja sih Pak? Selain yang tadi disampaikan oleh Bapak Menteri, selain untuk kunjungan wisatawan, baik itu domestik ataupun manca, di Bank Mandiri ini anak-anak bisa kami ajari ayo gemar menabung di Bank Mandiri ya. Jadi selain untuk wisata budaya, kita juga untuk pendidikan. Begitu ya. Nah, Kesha masih penasaran banget nih, ada apa lagi? Gimana kalau kita langsung jalan-jalan lagi? Kita ke atas. Biasanya kalau untuk apa? Di gedung Heritage Mandiri ini kita biasa digunakan juga untuk pre-wed ataupun pre-wed, yang mana ada beberapa spot ya, beberapa spot untuk pre-wed. Di antaranya di salah satu titik di sini, di tangga kita naik tadi, serta di hall. Kita ada di hall juga. Silakan, ayo. Kita naik yuk teman-teman. Ternyata selain difungsikan sebagai gedung perkantoran bank milik pemerintah, juga dibuka untuk umum loh. Nah, salah satunya bagi yang ingin sesi pemotretan prewedding juga bisa dilakukan di gedung ini, hanya dikenai charge mulai Rp300.000 saja.
sebelum direvitalisasi dulu, di sini dulunya ada akar-akar pohon yang notabene tidak terawat ya. Jadi itu bisa merusak gedung ini. Makanya gedung ini direvitalisasi kembali oleh Bank Mandiri. Ya. Akar-akar pohon itu tuh muncul dari mana tuh kok bisa merambat? Biasanya di dalam gedung itu. Setelah direvitalisasi kembali, jadi setiap hari kita rawat ya. Setiap hari kita rawat, kita maintenance. Baik itu dari segi kebersihan ataupun perawatan gedung ini. Karena kalau gedung tua tidak dirawat, ya beberapa gedung yang ada di Kota Lama ini memang tinggal namanya ya, seperti itu. Pantas saja masih berfungsi dengan baik ya pemirsa, karena selalu dirawat dan dijaga keaslian arsitekturnya. Pastinya pengen tahu lebih banyak kan? Ngobrol langsung aja yuk dengan Pak Eko Prayitno. Ya, ini di balkon lantai 2 Mbak Kesia. Jadi waktu zaman dahulu itu di balkon sini adalah para Belanda itu seringnya tongkrong di sini semua. Itu sambil membawa minuman kopi. Karena kan yang di hall sini adalah untuk minum kopi. Nah, di sini untuk melihat-lihat ke depan. Karena yang di depan sini dulu Mbak Kesia adalah untuk berlabuhnya kapal-kapal yang dari pelabuhan. Nah, makanya kapal bersandar di situ, kapal motor, ya itu kapal motor kecil memasukkan barang di sini. Nah, di samping ini jalan raya ini adalah dulu ada rel kereta api yang membentang dari stasiun Tawang sampai muter ke Poncol. Nah, makanya dan sekarang sudah Mbak Kesia lihat sudah nggak ada seperti itu. Dan dulu jembatan Bero itu hanya satu, yaitu yang di sebelah sana. Kalau yang di sebelah sini itu sudah tambahan lagi seperti itu. Nah, seperti di sini, balkon-balkon di sini ini masih aslinya semua. Belum masih asli ya? Masih asli semua, termasuk lantai, termasuk ini adalah kaca patri. Patri yang mana itu terbuat sejak zaman Belanda sudah ada sampai berarti sekarang. Ini udah ada dari ratusan tahun yang lalu ya. Betul Pak Kesia. Pak, kalau Kesia lihat ini ya, kok kayak di Lawang Sewu ya? Iya, betul. 200% untuk Mbak Kesia, karena memang arsitekturnya sama dengan Lawang Sewu, hanya berpaut satu tahun pendiriannya. Oh, itu berpaut satu tahun loh teman-teman. Iya, itu. Jadi saya berpaut satu tahun, dulu di Lawang Sewu, baru di sini. Seperti itu Mbak Kesia. Dulu baru sini dibangun ya? Iya Mbak Kesia, betul Mbak Kesia. Oke, sekarang kita lanjut kemana lagi nih Pak? Boleh ke meeting room? Oke, ya, siap. Ya, terima kasih. Ya. Mari ke meeting room. Yuk teman-teman, kita lanjut kelilingnya. Ya, Mbak Kesia, ini adalah ruang meeting room ya. Itu fungsinya adalah misalkan ada rapat-rapat apapun di sini. Nah, itu rapat ini memang seperti ini adanya, dan misalkan ada penambahan seat atau mungkin lebih banyak setiap rapat kita bisa menambah seat lagi. Okay. Gitu. Di sini juga ada infocus, juga ada ini layar monitor. Nah, nanti tidak hanya itu aja, fungsinya untuk meeting room itu bukan hanya untuk karyawan Mandiri, tapi untuk semua kalangan masyarakat umum, masyarakat luas boleh menggunakan ruangan ini dengan catatan sewa Mbak Kesia. Seperti itu Mbak Kesia. Begitu ya. Iya. Nah, berarti kalau misalnya ada pihak dari luar mau meeting di sini berarti bisa ya Bapak ya? Bisa Mbak Kesia. Yang tidak diperbolehkan adalah untuk acara partai politik Mbak Kesia. Gitu kalau Mbak Kesia. Partai politik berarti nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau di luar partai politik itu mesti boleh ya. Boleh, Bapak ya? Boleh kalau acara-acara pun boleh. Iya. Misalkan Mbak Kesia mau ke sini boleh. Kalau mau PRT boleh, nanti kami siap membantu. Oke. Gitu. Kita langsung lanjut keluar lagi Bapak. Ya, terima kasih Mbak Kesia. Oke. Kita ke teras samping ya. Siap. Mari. Nah, di sini mirip sekali dengan yang ada di Lawang Sewu ya teman-teman. Nah, Bapak mungkin bisa dijelaskan ya lorong yang bagian sini. Ya, ini adalah teras di dek sebelah kiri Mbak Desya. Ini juga seperti yang Mbak
sampaikan tadi bahwa ini bangunannya adalah mirip dengan Lawang Sewu. Ya, memang benar adanya. Dan ini fungsinya di teras ini dulunya adalah juga untuk para Belanda itu berdiri di sini. Nah, juga berjajar di sini, melihat-melihat di sini. Seperti itu Mbak Gesia. Nah, Bapak kan Gesia lihat tuh, di sana tuh ada tangga tuh, Pak. Oh iya, mari kita ke sana, Mbak. Bisa kesana. Oke, mari ke sana. Bagaimana teman-teman? Masih penasaran? Nah, mendingan kalian datang sendiri aja dan melihat langsung karena lebih mengasyikkan. Nah, Bapak, ini tangga ini tuh berfungsi buat apa sih, Bapak? Ya, untuk dahulu kala adalah untuk memantau kapal yang datang ke tempat ini, Mbak Gesia. Namun untuk saat ini adalah untuk menaikkan bendera. Itu Mbak Gesia. Iya, Mbak Gesia. Nah, Mbak, kalau begitu Gesia berterima kasih banget. Sama-sama, Mbak Gesia. Kasih tahu ada apa aja di sini. Sama-sama. Nah, sekarang Gesia mau lanjut keliling-keliling lagi nih, Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Mbak Gesia. Nah, teman-teman, kita lanjut keliling-keliling yuk. Nah, langsung aja yuk kita keliling di Kota Lama. Dan kali ini, Keja dan Kak Dea mencari sisi lain dari Kota Lama yang belum banyak teman-teman dolanan Nyambi Sinau ketahui. Teman-teman bisa pilih paket apa aja, mulai dari cycle tour menggunakan sepeda ontel maupun Vespa, serta walking tour. Setidaknya ada 26-28 tujuan loh yang bisa kalian kunjungi di Kota Lama ini. Kali ini, Keja memilih walking tour saja ya. Ya, biar sehat gitu. Nah, Kak, mungkin bisa dijelasin nih tentang Hero Coffee ini. Nah, jadi nggak cuma di Gereja Blenduk atau di Taman Sri Gunting aja yang ada ceritanya. Di Hero Coffee ini juga ada ceritanya. Jadi, keunikan di Hero Coffee ini adalah dari luar, dari tampak luar, itu bangunannya terlihat seperti Cina Kantun. Contohnya dari atas sana itu ada seperti bulan sabit. Nah, itu menjadi simbol orang China ya. Nah, jadi kalau Pak waktu kita udah masuk ke Hero Coffee itu suasananya udah berganti. Suasananya lebih ke bergaya Eropa atau Belanda. Berarti di luarnya itu Cina, terus dalamnya nuansa Eropa. Iya. Keren nih teman-teman. Taunya gimana? Karena di dalam itu ada kaca patri. Kaca patri. Iya, itu kaca patrinya itu bergambar seperti musim semi di Belanda. Nah, Hero Coffee ini keunikannya adalah di dalamnya itu ada mesin roasting yang besar. Itu hanya beberapa kafe saja yang punya di Semarang ini. Oke, nah Kesia makin penasaran nih. Pasti teman-teman di rumah juga penasaran kan? Kalau penasaran, kita langsung masuk aja yuk, Kak. Yuk. Sisi Jalan Kepodang ini pastinya banyak teman-teman yang belum tahu karena di sini juga banyak sekali bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda yang masih berdiri kokoh. Salah satunya adalah gedung yang bergaya Cina ini loh pemirsa, yang sekarang dialihfungsikan menjadi sebuah kafe kopi. Kesia, kenalin ini Kak Riki. Halo Kak Riki. Nah, Kak, tadi kan di luar Kak Dea ini udah jelasin di sini itu ada mesin roasting. Iya, betul banget ya? Iya, betul. Nah, kalau Kesia boleh tahu mesin roasting itu apa sih, Kak? Mesin roasting itu sebagai penyangrai ya dari biji kopi yang kayak gini nih. Ini belum matang, masih green bean. Terus nanti dijadiin roast bean namanya. Kopi yang udah siap diseduh gitu. Kalau Kesia mau lihat mesinnya boleh? Boleh, silakan. Yuk, ayo teman-teman kita lihat mesinnya. Nah, Kak, mungkin bisa dijelasin nih, ini biji kopi yang udah matang atau belum sih, Kak? Oh iya. Ini yang namanya green bean. Green bean ini belum matang. Belum matang ya? Iya, belum matang, nanti di roasting namanya. Roasting itu disangrai. Pakai mesin yang tadi dijelasin sama Kak Dea ya. Iya, itu mesinnya di situ. Seperti itu. Seperti itu teman-teman mesinnya. Nah, Kak, kalau yang hitam ini udah di roasting ya? Iya, ini hasilnya setelah di roasting kayak gini. Ini teman-teman. Lihat nih. Berarti perbedaannya yang belum di roasting itu warnanya agak kehijauan. Kalau ini hitam ya, Kak ya. Lebih tepatnya kecoklat-coklat
Nah kak, penasaran nih mau lihat mesin roastingnya, boleh? Iya, silakan. Yuk teman-teman, kita lihat. Nah kak, mungkin bisa dijelasin nih kegunaan mesin ini. Ini namanya alat roasting, penyangkere kopi. Terus ini alatnya masuknya dari sini nih, krimpinya. Kopinya masuk dari sini, nanti ini dipanasin di sini, disangrai dengan suhu tertentu. Nanti kalau sudah matang, ini dikeluarin dari sini. Iya. Ya, ini keluar, nanti ini diturunin suhunya nih. Begitu, kalau setelah jadi, setelah di roasting itu diapain lagi nih kak? Nah, setelah di roasting kita ada namanya sortiran. Sortiran itu kita kalau kita misal apa namanya biji kopi yang kurang baik itu dibuangin. Jadi kita nanti hasilnya tuh yang baik-baik, yang bagus lah ya nanti baru di pack gitu. Oh gitu ya. Iya. Nah kak, kita lanjut keluar lagi aja ya. Yuk. Ayo. Oke, yuk. Oh iya, kalau teman-teman ingin berkunjung ke sini, bisa kok. Kalau saat pagi hari, kalian bisa melihat biji kopi yang di-roasting menggunakan mesin roasting. Atau ya, cara tradisionalnya adalah biji kopi mentah yang dimasak dengan cara digoreng tangan. Nah, Kak, Tresya boleh nggak nih diajarin gimana cara nyeduh kopi? Boleh. Oke. Langsung mulai aja kak. Iya. Jadi namanya ini dari biji yang udah disangrai tadi, terus di grinder. Ini yang udah di grinder. Nah, kopi yang diseduh oleh Kak Riki ini adalah kopi murni loh teman-teman. Caranya pun menggunakan standar barista. Jadi di sini kopi harus ditimbang dan menggunakan penyaring dari kertas tisu juga loh, supaya suhunya tetap stabil. Teman-teman juga bisa kok mengambil paket belajar menyeduh kopi ala barista yang dipraktekkan Keja dan Kak Riki. Ini kita pakai metodenya namanya V60 ya, V60. Ini V60-nya, ini server, ini scale, timbangan, terus ada ini nih, paper filter, khusus buat V60. Itu buat apa sih kak fungsinya? Buat, ya, ini paper filter ini fungsinya buat nyaring kopinya. Nanti hasilnya itu nggak ada ampasnya gitu. Oh, ya. Berarti ini penyaring ya kak? Iya, ini penyaringnya. Nah, sebelum kita pakai ini dibasahin dulu. Kenapa harus dibasahin? Nah, ini buat ngilangin aroma si kertasnya ini paper filter, sama buat suhu si ininya biar stabil. Oh. Gitu. Nah, ini airnya dibuang. Lalu baru ini dimasukin kopinya. Setelah itu baru kita puring di airnya dimasukin. Berdoa dulu teman-teman. Gimana? Asam-asam gitu kak. Tapi ada pahit-pahitnya juga sih. Soalnya ini jenisnya yang Arabica. Ya, gitu. Nah kak, kopi ini tuh manfaatnya apa sih kak? Nah, kopi ini kan mengandung kafein dan
ada kandungan lainnya, karena kalau kafein itu kan kita manusia tetap butuh kafein ya. Nah, itu fungsinya buat kesehatan juga ada. Sebenarnya kalau kopi itu bukan minuman khusus orang dewasa atau orang tua gitu. Berarti anak-anak boleh juga ya, Kak? Boleh juga, tapi jangan terlalu over. Mungkin satu porsi sehari itu udah cukup. Secukupnya ya, aja ya. Ya. Berarti ada takarannya sendiri antara anak-anak sama orang dewasa. Iya. Nah, Kak, kita cicipin lagi yuk. Kopi yang diseduh ala barista ini adalah kopi murni yang aman diminum bagi penderita lambung karena murni tanpa campuran seperti kopi saset pada umumnya. Nah, teman-teman, gimana tadi, seru kan? Dari kita pertama di gedung apa, Kak, tadi, Kak? NHM Netherlands Handels Maskapai. Nah, sampai ke Hero Coffee. Walaupun dua gedung aja, tapi cukup seru banget ya, Kak, ya. Iya, padahal baru cuman dua gedung aja. Padahal di sini masih banyak gedung yang lain yang bisa kita masuk. Oke. Nah, teman-teman, kayaknya Kesha pamit undur diri dulu deh. Mungkin sampai segini aja ya